Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau ngasih resep sup herbal Chinese ya, pakai ayam balungan. Ini sangat halal ya, oke? Dan ini bahan-bahannya udah aku siapkan. Nah, ini bahan-bahannya ada tulang ayam ya, ini 2 bungkus. Terus ini herbal Chinese-nya udah, kalau beli satu bungkus-bungkus gini, ini ada 2 bungkus ya. Bisa tambahkan lainnya, kalau nggak ditambahkan juga nggak apa-apa. Dan di sini ada habdo, geji, linci, sama hongzhou. Ini nggak usah ditambahkan, nggak apa-apa, kita pakai ini aja, oke? Ini herbal sehat ya. Nah, ini direndam dulu ya, bentar, sampai 5 menit biar menghilangkan pasir-pasirnya atau kotorannya. Ayamnya direbus dulu bentar. Nah, kita gunain ini ya, pot listrik, dan ini udah direbus, sudah dibersihkan, dan ini udah direndam dan udah dicuci. Oke, sekarang kita mulai. Nah, masukkan semuanya. Ini juga ayam, tulang ayamnya semuanya. Ini enggak aku potong sengaja biar nanti enggak remuk ya. Oke. Masukkan air secukupnya ya. Nah, airnya sampai sesukanya, sampai penuh itu. Oke, sekarang kita tutup. Dan kita di sini ada pilihan sup ya. Dan ini. Udah. Kita tinggal tunggu matang. Karena pekerjaanku banyak, jadi aku lebih simpel pakai pot listrik. Nah, ini udah mateng ya. Kalau udah mateng tuh kita lihat. Nih. Wow. Ini banyak, ini memang warnanya hitam ya tadi itunya herbal Chinese-nya. Oke, sekarang kita angkat ya. Ini akhirnya supnya udah jadi ya, seperti ini sup herbal Chinese ya, pakai kaki ayam, pakai ayam balungan ya. Oke, saya mencoba buat kalian, sangat simpel dan praktis.